Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat-sehat semua. Oke teman-teman, jadi di depan saya ini sudah ada kebun cabai saya. Yang tempo hari saya bilang di video sebelumnya bahwa ini cabai udah selesai dipanen dan ini udah mulai muncul lagi cabai berikutnya yang siap untuk dipanen. Kira-kira 2 atau 3 hari lagi lah ini ya. Dan sekarang perkiraan harga cabai sudah mencapai 60.000 per kilonya. Jadi panen pertama ini lumayan juga, kemarinnya ada berapa kilo. Dan panen kedua juga sedikit sih. Soalnya jarak panennya cuman 2 hari kemarin. Ini cabai rawit hijau, teman-teman. Ini cabai rawit hijau ini saya tanam sekitar bulan 8 kemarin, sekarang sudah mulai menghasilkan. Tetapi lokasinya ini masih sedikit ya teman-teman ya. Lokasi yang lain kemarin ini belum saya garap. Nih lokasinya seperti ini. Ini sekitar kalau kalau panennya sekitaran 10 kiloan lah. Kemungkinan nanti panen berikutnya ini panen kedua rada kemungkinan rada banyakkan ini. Nah kendalanya di musim hujan ini teman-teman, banyak yang keriting keribo, terus buah rontok, pohon berkembangan seperti yang ini, pohonnya tumbang. Yang di sana. Nah, cara saya untuk meminimalisir keriting seperti ini, saya semprot aja pakai ya, anti rontok, anti keriting, terus saya berikan pupuk. Nah, ini rencana saya mau berikan pupuk kandang nantinya. Soalnya kalau terlalu banyak pupuk kimia juga nggak bagus ya. Umur cabai itu cepat selesai, cepat endnya gitu. Buahnya lebat banget sampai pohonnya merah gitu. Padahal ini udah saya panen ini 2 hari yang lalu. Dan ini teman-teman salah satu pohon cabai yang terlalu banyak air, terlalu tergenang. Ini kerdil tuh kayak mau mati. Ini juga nih, ini kecil banget tapi udah berbuah. Sini lagi curah hujannya sangat tinggi teman-teman ya, jadi cabai itu sangat rentan terhadap air. Contohnya seperti yang di depan kita ini, hidup takut, mati takut. Nah itu sistemnya. Dan begitu juga yang sebelah sini.